Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sungguh Dialah yang menyelamatkanku dari jerat penangkap burung dan juga dari penyakit campar yang busuk. Tuhan, kepakmu ialah yang melindungiku dari penangkap burung itu dan kepaknya ia melindungi aku di bawah sayapnya dia. Tuhan, kesetiaanmu adalah perisai dan pagar tembok. Tuhan, aku tak perlu takut pada kedahsyatan malam dan juga terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tuhan, aku tak perlu takut pada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap dan juga penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan, walau ada 1.000 orang rebah di sisi kiriku dan 10.000 orang rebah di sisi kananku, tetapi itu tidak menimpaku, Tuhan. Tuhan, bebaskanlah aku dari percobaan yang tidak aku inginkan, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan 1 nomor 3 sampai 7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon perlindungan dari virus corona. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang
terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk pada waktu petang walau 1000 orang tiba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpahmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.